Ya, halo sobat YouTubeku semua ya. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Kurniawan Channel sobatnya. Jadi hari ini saya mendapat sebuah receiver parabola ini nih, sobat, merek Tanaka ya. Jadi receiver parabola ini hidup sobat. Jadi saya sempat terkecoh dalam men-tracking parabola ya. Jadi receiver bagus tapi sinyal tidak dapat sobat. Jadi kita pikir parabola yang salah ya, letak daun parabola yang salah. Ternyata digitalnya tidak mendapatkan sinyal sobat. Jadi saya pakai digital yang lain ya, receiver yang lain, ternyata sinyal ada sobat. Ya. Ini dapat diperhatikan sobat ya, kita pakai receiver yang satu lagi, sinyal ada sobat. Jadi sobat semua ya, ini pengalaman dalam men-tracking parabola ya. Perhatikan juga receivernya ya. Kadang receivernya sering mengecoh kita sobat. Kita lihat bagus, ternyata receiver tidak mendapatkan sinyal. Capek aja kita men-tracking parabola ya. Jadi siaran tak dapat sobat. Jadi kita akan servis ini ya, receiver ini sobat. Apa penyebabnya? Maka dia tidak mendapatkan sinyal sobat. Kita perhatikan ya tegangan di PSU-nya dulu. Kita cek tegangan di PSU. Arus 20 voltnya, arus 15 volt, dan arus 5 volt sobat. Ya hadir sobat ya, arus 20, 21. Ya 15, terukur 15 setengah sobat. 5 voltnya 5,9 normal sobat ya, PSU normal. Jadi kita akan pasang ke mainboard sobat, mainboard apa ini udah kita pasang beban ya. Apa tegangannya sampai agak tinggi sobat ya, tapi masih bisa 26 volt ya. Terukur 19 sobat. Jadi ada kejanggalan sobat ya, dipasang beban tegangan naik ya. Jadi biasanya cuman TR ini aja biasanya sobat, kalau dia tidak mendapat sinyal ya, TR yang dua buah ini ya, biasa sering saya jumpai ya dalam servis receiver parabola. Jadi akan saya coba aja ganti dua buah ini ya, dua buah TR ini. Setelah kita ganti, kita ukur tegangan apa sampai ke pin antena ya, terukur 25 sobat ya. Di TR nya pun sudah ada tegangan. Jadi penyebabnya sering ya, tegangan tidak sampai ke pin antena sobat. Harus 20 voltnya tidak sampai ke ke pin antena ya, menyebabkan tidak mendapatkan sinyal sobat. Ya, ini sudah sampai tegangan yang 20 volt ke pin antena ya. Setelah kita ganti TR SS 8550 sobat. Saya ganti dua buah ya. Kita coba sobat setelah dalam penggantian ya.
on sobat. Ya sudah dapat ya sobat ya, sudah hidup mendapat sinyal dia ya. 00 ini channelnya ya. Jadi demikianlah sobat ya, semua semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.